nak buat? Okay, no problem. Senang je. Tengok. Ingat, nak ambil A, B, C, D, E tu kat mana? Ambil kat mana? Rajah dia. Atas ke bawah? Okay, tengok sini. Garu sikit. Oh, lega. Okay, tengok ya. Kalau soalan itu macam ini, tengok betul-betul. Rajah dia. Ini objeknya. Diberi pandangan apa ni? Pelan. Ini pandangan hadapan. Contohnya macam ni lah. Walaupun rajahnya tak sama, kamu anggap lah macam tu. Okay, ni dia punya A, B, C je lah. Okay, ini adalah un. Ni unjuran. Ni unjuran. Itu unjuran. Jadi A, B, C dia di sini. A, B, C, D, E. Boleh? Boleh? Okey. Bila kamu buat A, B, C tu macam itu, jadi bila kamu pindahkan di sini, A mesti berada di kiri ke kanan adalah E. Bila kamu letak A tu di bawah, maknanya A tu berada di kiri. Boleh? A, B, C, D, E. Ha, macam tu. Boleh? Okay, kalau dia ada di sini. Okay, ini pandangan dia. Okay, kita ada kopi tu. Daripada sinilah. So ini unjuran A, B, C. A, B, C, D, E. Soalan saya, A berada di mana? A mesti berada di kiri. A, B, C, D, E. Bila kamu unjurkan ke atas. Okay, bila kamu unjurkan ke atas, A, B, C, D, E. Ambil A kiri, letak A kiri. Yang kamu letak A kanan pula. Kalau letak A kanan terbalik lah. Kan? Ha. Boleh lagi? Dah balik ke ni? Sikit lagi punya loceng. Sekejapnya. Lagi kat mana lagi letak? Haa, letak sini. Sini. Sampah habis dah buat. Okay, unjuran ni, unjuran. Okay, ni A, B, C, D, E. Jadi A berada di mana? A, B, C, D, E. Ha, macam tu. Boleh? Boleh? Ha, ada soalan? Okay, soalan saya. Lagi. Dah faham mesti dah boleh buat. Kalau dekat atas pula. Ha, situ. Objeknya berada di bawah dia macam ni. Unjuran. Ini unjuran. So, ini A. Soalan saya, di mana A, B, C, D, E nya? A, B, C, D, E. Jadi, bila pindah? Bawah. A sini? Bawah dia? Pikir-pikir atas, tengok. Atas. Atas ke bawah? Bawah. Tapi ini bawah. Bawah. Bawah juga distance. Atas ke bawah? Bawah. 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 Atas. Okey, kita tengok yang ini. Bawah. Bila kita unjurkan yang ini. Bawah. Nampak? Bila kita unjurkan yang ini, ini mesti berpandukan kepada mana dulu? E. Mana dulu? A. So, jadi, sini. Rotation je tu.
Boleh. Okay, ingat beberapa beberapa tips untuk kamu tentukan A, B, C, D, E untuk pandangan tambahan. Okay, sampai pandangan tambahan. Ada soalan? Sebab dah nak balik dah. Okey. Oh ya ni yang condong ni. Macam ni kan. Ni yang ni. Yang ni. 90 darjah tu. Ah, 90 darjah. 90 darjah. Okey, tengok macam ni, dengar. Perhatian. Okey. Ah, ini tips terbaru. Tak baru pun dah lama. Selalu kamu buat selari betul. Okey. Kali ini bila kamu jumpa soalan pandangan tambahan, ada soalan pandangan tambahan. Kamu ukur dulu dia punya sudut kecondongan itu. Kalau 45 kamu tak payah susah-susah hati nak selarikan. Terus ambil sudutnya sahaja bagi cepat kerja kamu. Boleh? Kalau tak selari dengan yang ada tu kamu kena buatlah. Kamu kena buatlah dia punya sudut selari. Tapi biasanya dia 60, 30, 4, 5 biasanya. Sekejap saya kena jawab ni. Assalamualaikum. Ingat sakit perut. Okay. Tengah ajun. Sekejap, saya tengok dia punya soalan. Saya punya lecet belum? Belum. Nanti tadi sepuluh saat. Kira. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay, bagus. Bila punya lecet terus jumpa. Okey, kamu ukur dia punya. Bila kamu letak T square ke set square ke, kamu tengoklah dia sudutnya tu tepat ke tak tepat. Ni 45. Nampak? 45. Jadi bila kamu tarik ke situ tu, terus ambil ini je lah. Betul. Betul, cikgu. Terus betul. Kan besok tanya. Mana ada cikgu kabur? Tengok sekarang pun nak tanya macam mana. Baru je saya pesan. Tanyalah kawan kamu yang lain tu.